sehubungan dengan agenda perkuliahan luar kelas dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah hukum ketenagakerjaan mahasiswa semester 3 kelas A pada Fakultas Hukum Universitas Balikpapan melakukan kunjungan ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan pada hari Jumat 16 November 2018. Kegiatan yang dihadiri oleh 30 mahasiswa Fakultas Hukum Uniba ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Disnaker Kota Balikpapan, yaitu Bapak Zona Ziansah, dengan didampingi oleh para Kepala Bidang Disnaker Kota Balikpapan. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan kunjungan ini tidak hanya mendengarkan paparan yang disampaikan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, namun juga interaktif di dalam sesi tanya-jawab. Dan semoga dengan terlaksananya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan kepada para mahasiswa. Terima kasih atas kunjungannya.